Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dari Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk UKP PG 2024, gitu ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang soal-soal yang keluar di tes kemarin, ya, di hari kemarin itu yang model PCK yang exitnya ternyata sama dengan soal tryout dan kita sudah pernah bahaskan gitu ya teman-teman ya apalagi sudah ada di ebook nah untuk yang soal PCK ini belum gitu ya teman-teman ya oke kita akan bahas masing-masing soal semoga soal-soal dari pembahasan nih pembahasan soal dari dari-dari channel -dari ini membantu teman-teman untuk kelulusan gitu ya teman-teman ya sambil teman-teman juga belajar apalagi yang di piloting 2 ini juga perlu untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi OKP PPG 2024 kita mulai saja pembahasannya sebagai berikut kita mulai dari yang nomor pertama Pak Surya seorang guru SD mata pelajaran IPA ingin memperkenalkan teknologi saat mengajarkan pada siswa bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sengaja saya buatkan gitu ya. Itu menjadi kata kuncinya. Ini tujuannya adalah mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya. Oke, gitu ya. Kemudian teknologi yang dipertimbangkan antara lain adalah simulasi video, ada perangkat lunak interaktif, ada video Ya gitu ya. Kemudian teknologi yang paling efektif kira-kira untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran adalah yang apa? Teman-teman perhatikan di situ adalah mendemonstrasikan. Berarti harus ada bentuk langkah-langkahnya, step-stepnya gitu ya teman-teman ya. Kira-kira aplikasi yang cocok yang apa? Kita lihat pilihan gandanya. Yang A aplikasi simulasi untuk siswa memperagakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, okay, good nih ya. Bentuk aplikasi simulasi ini sangat membantu anak-anak dalam memahami konsep. Oke, yang kedua video pembelajaran yang berisi materi pengertian dan jenis-jenis gelombang. Ini kalau hanya video tentang materi pengertian yang tidak cocok dengan mendemonstrasikan, gitu ya. Kemudian yang C aplikasi kuis interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa. Ini berarti bukan tentang pembelajaran tapi tentang asesmen. Jadi bukan yang C. Yang D buku teks digital tentang konsep gelombang cahaya dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ini tidak cocok karena di situ tujuannya adalah mendemonstrasikan ya ingat teman-teman ya mendemonstrasikan. Yang E video berita tentang dampak gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari ini tidak cocok untuk tujuan gitu ya. Nah, kalau pengaruh atau dampak itu bisa gitu ya, teman-teman. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Next berikutnya salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Nah, guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan. Jadi, teman-teman harus tahu, keaktifan siswa itu dipengaruhi oleh faktor minat. Ya, faktor minat dipengaruhi oleh kontekstual suatu konten, kemudian strategi pembelajaran yang kolaboratif atau tidak, itu mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi minat adalah kolaboratif. Yang tidak kolaboratif tidak terlalu berpengaruh. Ya teman-teman ya. Kemudian kontennya, materinya harus kontekstual. Kemudian media, ini media juga berpengaruh besar terhadap minat. Coba kita cek ya opsi pilihan gandanya. A peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Ini kurang ya teman-teman ya. Yang B meminta peserta didik membersihkan papan tulis tidak relevan Yang C guru menggali akar permasalahan dulu kemudian peserta didik yang tidak aktif Ini peserta didik yang tidak aktif ini juga kurang relevan ya Kita langsung fokus ke bagaimana meningkatkan keaktifan Yang D menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar Gambar bagus ya ini berarti media yang M e, melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifannya ini keterkaitannya dengan banyaknya gaya belajar. Jadi lebih bagus kalau di itu hanya satu media. Yang E beberapa media yang bisa memfasilitasi beberapa kebutuhan peserta didik. Jadi minat seseorang kan berdasarkan kebutuhan juga. Yang jadi fokus kan itu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang E. <tuh> Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi untuk peserta didik fase B. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan rangkaian kalimat yang beragam untuk informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Oke, tujuan utamanya teman-teman di, situ ditandai gitu ya. Kemudian untuk persepsi adalah guru bertanya kepada peserta didik tentang tempat umum apa yang pernah mereka kunjungi. Kemudian guru memutarkan video deskripsi tentang stasiun peserta didik dan guru berdialog. Kemudian setelah itu peserta didik mengamati beberapa gambar tempat umum yang ditayangkan guru. Kemudian peserta didik memilih salah satu tempat umum tersebut, kemudian menulis kosakata yang tepat tentang tempat umum yang dipilih, kemudian guru berkeliling. Kira-kira setelah itu, setelah penulisan kosakata kegiatan peserta didik kira-kira apa? Nah, ini teman-teman untuk menjawab soal ini, teman-teman. Analisislah uh, rangkaian dari langkah pembelajaran ini ke dalam bentuk uh, model pembelajaran yang relevan. Teman-teman, pelajari saja empat yang utama ya, untuk PGSD ya, PBL, PJBL, kemudian Discovery, kemudian Inquiry, empat itu. Nah, kita akan uh, bedah ini ya, kira-kira langkah ini termasuk model apa. Teman-teman, nah, tahu model pembelajaran PBL ya, problem based learning itu diawali dari orientasi masalah bertanya guru bertanya dulu ya kemudian setelah itu setelah orientasi pada masalah diorganisasikan untuk belajar siswa itu nah, kegiatannya kira-kira apa nih membuat video memutar video deskripsi dulu jadi pemantik pemantik dulu gitu ya kemudian ada tanya jawab itu juga mengorganisasikan siswa untuk belajar Mengamati beberapa gambar tempat umum yang ditayangkan guru ini masih dalam kaitan dengan yang nomor dua. Meminta memilih salah satu tempat umum itu, kemudian menuliskan kosakata. Ini salah satu uh, apa namanya itu rangkaian kegiatan dari mengorganisasikan siswa untuk belajar. Setelah itu ada guru membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi guru berkeliling mendampingi peserta didik dalam menemukan kosakata kosakata yang dipilih tadi. Nah tadi kan sampai sini Maka langkah selanjutnya teman-teman kan tahu bahwa uh, Sintang PBS setelah membimbing penyelidikan Itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya Mengembangkan ya, di, Dikembangkan dulu Nah proses pengembangan ini kan uh, Kalau mengembangkan itu membuat ya, Mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi Itu langkah berikutnya harusnya itu Kemudian setelah dikembangkan, kemudian habis itu disajikan. Nah, disajikan itu mempresentasikan kosakata. Jadi mempresentasikan kosakata itu e, dilakukan setelah nomor satu harusnya. Harusnya bukan mempresentasikan kosakata ya, tapi mempresentasikan paragraf deskripsi yang dibuat, gitu ya. Bagian akhirnya adalah analisis dan evaluasi teman-teman. Jadi kita tahu ya, ini adalah langkah PBL. Jadi, langkah PBL berarti mengembangkan kosakata ini. Kalau yang A bagaimana? Yang A itu bukan ya teman-teman. Yang A harusnya setelah mengembangkan kosakata. Oke, okay. next berikutnya, ibu Siti guru kelas 4 Tunas Bangsa, membelajarkan materi membangun jati diri dalam kebhinekaan. Pada saat pembelajaran materi tersebut, ibu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda, jadi diawali dengan cerita tentang Sumpah Pemuda. Kemudian meminta peserta didik menganalisis bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda berkontribusi terhadap persatuan. Ya, setelah bercerita, kemudian diminta untuk analisis. Ya, kemudian, uh, ketika menyusun materi pembelajaran untuk kelompok belajar yang heterogen, cara yang tepatnya jadi setelah uh, memberikan cerita, kemudian meng meminta siswa menganalisis uh, bagaimana peristiwa sumpah pemuda berkontribusi terhadap persatuan. Kemudian, langkah ketiga mem dibuatlah kelompok. Nah, kira-kira uh, kelompok yang bagus untuk bela uh, kelompok belajar yang heterogen itu yang seperti apa, nanti kita sudah pernah belajar ya jadi uh, kita sudah pernah belajar di understanding by design kita sudah belajar di pembelajaran diferensiasi kemudian kita sudah belajar di pembelajaran TARL nah ini terkait belajar heterogen ini fokus utamanya adalah pembelajaran diferensiasi jadi memfasilitasi semua kelompok belajar baik itu minat gaya belajar uh, kesiapan belajar dan lain-lain gitu ya jadi harus benar-benar diperhatikan dalam pembelajaran gitu dalam membentuk kelompok belajar kita lihat opsi a menggunakan satu pendekatan yang sama ini tidak mungkin ya teman-teman jadi kalau berbeda eh, kelompok kelompoknya berbeda ragamnya berbeda itu tidak boleh menggunakan satu pendekatan yang sama yang b tidak memperhatikan perbedaan ini juga tidak mungkin yang c fokus pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik ini mengabaikan yang tadi jadi tidak memenuhi kebutuhan pembelajaran inklusif ya. Kemudian yang di melakukan penilaian formatif, nah, formatif tidak langsung berkaitan dengan nah, rangkaian kegiatan pembelajaran yaitu bagian asesmen berarti. Yang E menggunakan pendekatan diferensiasi yes, jadi jawaban yang terbaik adalah opsi A. Kemudian nomor berikutnya dalam pembelajaran IPA kelas 5, Ibu Susan mengintegrasikan permainan jungkat-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana. Penting bagi bususan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan jenis permainan yang efektif. Jadi ada pertanyaan yang modelnya benar salah. Kita harus menentukan ini benar apa salah ya. Ada tabelnya nanti teman-teman gitu ya. Nah ini tidak saya buat tabel di sini gitu ya. Kita langsung analisa saja pernyataan yang A. Permainan yang bersifat kompetitif permainan yang bersifat kompetitif, ada persaingan di situ meningkatkan motivasi teman-teman. Kalau meningkatkan motivasi berarti meningkatkan minat. Jadi berpengaruh terhadap hasil peserta didik gitu ya. Jadi opsi A ini benar. Jadi nanti dicentang yang benar ya. Kemudian permainan yang bersifat kolaboratif, ada kerjasama di situ, ada saling koordinasi di situ, good ya, ada berkelompok di situ. Jadi B ini juga benar. Yang C permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran ini berarti tidak tidak benar ya ini salah berarti. Permainan yang hanya dilakukan di luar kelas. Jadi permainan ada teman-teman. Ya, yang ada di dalam kelas juga ada. Yang kira-kira tidak membutuhkan ruang yang atau space yang terlalu luas kan ada. Misalkan permainan dakon itu kan juga tidak perlu space yang luas kan gitu. Kemudian ini berarti salah ya yang D ya. Yang E permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik ini ya sama interaksi kolaborasi ini sama ya, jadi benar ya jadi nanti centang yang benar adalah A B E kemudian yang C dan D adalah salah next berikutnya seorang guru SD kelas 6 merancang desain pembelajaran matematika terukur terstruktur ya sebagai berikut guru menyiapkan bangun kerucut dan tabung yang tinggi dan jari-jarinya sama kemudian menyiapkan bahan berupa pasir peserta didik eh, diminta untuk mengisi kerucut dengan pasir sampai penuh kemudian diminta untuk menuangkan ke dalam tabung guru menyampaikan dua pertanyaan berapa kali menuangkan pasir dalam kerucut ke tabung sampai penuh dan apa hubungan antara volume tabung dengan volume kerucut ini teman-teman kalau jadi guru sudah pernah uh, melakukan praktik pasti tahu jawabannya tidak usah kita terangkan teorinya ya jadi jawabannya Volume kerucut dengan volume tabung itu kira-kira besar mana? Besar tabung, gitu ya. Maka volume kerucut itu adalah sepertiganya volume tabung. Jadi volume tabung itu tiga kali pengisian dengan kerucut jika jari-jari dan tingginya sama, gitu ya. Kalau dalam teori kita bisa buat seperti ini, teman-teman. Jadi tinggi tabung dengan tinggi kerucut itu sama. Ketika praktek, gitu ya. Kemudian jari-jari tabung dan jari-jari kerucut juga sama. R tabung dengan R kerucut sama. Nah kita tahu bahwa volume kerucut itu sepertiga PR kuadrat eh, Sepertiga luas alas kali tinggi kan Nah sepertiga PRR luas alasnya bentuk lingkaran jadi PRR karena PR kuadrat Sepertiga PR kuadrat kali T Nah karena R dan T nya antara kerucut dan tabung sama Pada PRRT itu kan volume tabung Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi A Ibu SD adalah guru kelas 4. BST mengajar adalah pasar. Awal lingkungan BST mengajar adalah pasar. Mayoritas pekerjaan orang tua sebagai pedagang. Pada pertemuan yang akan datang, BST mengajak peserta didiknya belajar materi operasi hitung bilangan bulan. Desain pembelajaran yang dilakukan BST yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar kontekstual. Saya ulangi lagi, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar kontekstual. Jadi setiap guru itu harus bisa memanfaatkan lingkungan sebaik-baiknya sebagai sumber belajar. Kita lihat opsi a, menjelaskan cara menghitung penjumlahan dua bilangan bulat kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal. Opsi a ini tidak memanfaatkan kondisi lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi salah. Yang b mengajak peserta didik belajar di luar mengamati pasar oke okay, good, meminta peserta didik mendata banyaknya jenis dagangan yang dijual. Ini tidak ada hubungannya dengan bilangan bulat operasi, gitu ya. Jadi tidak cocok dengan tujuan pembelajarannya. Yang c menampilkan slide presentasi, contoh menghitung operasi penjumlahan ini tidak menggunakan sumber belajar lingkungan. Yang D mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembalian. Yes, jos ini ya bagus ini ya. Yang D ini bagus. Yang E mengajak peserta didik melihat tayangan video ini tidak cocok dengan apa tadi ya kita harus memanfaatkan sumber lingkungan ya lingkungan sebagai sumber belajar konteks tuan. Jadi opsi D ini jawaban yang pas. Next soal berikutnya adalah mengajarkan numerasi kepada peserta didik penting bagi guru untuk memperhatikan berbagai strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pemahaman matematika mereka. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam merancang pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan numerasi. Saya kasih bold hitam teman-teman, mengembangkan kemampuan numerasi. Ada beberapa langkah pengajaran efektif dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, yaitu jadi kita bagaimana, bagaimana kita itu merancang suatu strategi untuk mencapai tujuan yaitu mengembangkan kemampuan numerasi siswa. Diminta kita membuat memberikan tanda centang ya untuk jawaban-jawaban. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi modelnya adalah Uh, apa namanya text box jadi kita diminta untuk mencentang text boxnya gitu ya oke okay. uh, yang benar yang mana kita lihat opsi a memberikan latihan hitung sederhana terus menerus ini tidak langsung terkait dengan kemampuan numerasi teman-teman uh, jadi kemampuan numerasi itu kemampuan memecahkan masalah kontekstual jadi ada kontekstualnya ada masalah kontekstual diminta uh, kita diminta untuk membawa permasalahan kontekstual itu ke dalam dunia matematika jadi matematika kontekstual Jadi gitu ya Teman-teman nah, bagi yang sudah mengajar kelas 6 atau kelas 5 ya Kelas 5 tentunya sudah tahu soal-soal model AKM Jadi itu adalah soal-soal numerasi Nah kalau kita lihat yang A memberikan latihan hitung sederhana itu tidak fokus kepada kemampuan numerasi Kemampuan numerasi adalah kemampuan memecahkan suatu permasalahan konteks gitu ya. Yang A jelas tidak Jangan dicentang ini ya yang B, memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Yes, ini bagus. Memang e, numerasi itu terkait dengan permasalahan kontekstual matematika. Yang C, penerapan kemampuan berhitung dengan cara membayangkan angka. Ini hafalan. Ya, hafalan ini juga bukan ya. Yang D, mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret. Mengajarkan rumus matematika memberikan contoh konkret. Nah, konkret itu maksudnya kontekstual atau tidak ya? Mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret bisa juga dalam menganalisis rumus. Kalau contoh konkretnya adalah contoh nyatanya adalah kontekstual. Nah, bisa jadi ya kita centang aja. Fokus hanya pada penggunaan kalkulator. Nah ini tidak mungkin ya. Jadi jawaban terbaiknya kemungkinan besar B dan D. Nanti kalau ada yang B dan D dicentang aja atau teks box yang kedua dan keempatnya dicentang. Next berikutnya Pak Arun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Arun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gitu ya. Bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Arun menerapkan aturan tersebut adalah titik-titik. Kita lihat terus ya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas asap rokok. Oke. Okay. Yang B mengatur tentang kegiatan sehari-hari yang dilakukan yang harus diterapkan oleh peserta didik berarti terkait dengan tata tertib, oke? Okay. Melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik tahun pelajaran baru dimulai, oh ini juga bisa. Untuk koordinasi proses pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan serta menghindarkan warga sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan ini lebih bagus dari C. Yang E mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan. MPLS ya. Jadi kita bahas dulu tentang Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang MPLS gitu ya. MPLS itu tujuan utamanya adalah mengubah paradigma MOS. Ya, kalau dalam perkuliahan namanya ospek gitu ya. Menjadi ya dulu itu kan MOS-nya diwarnai dengan kegiatan yang tidak mendidik, potensi membahayakan perpeloncoan dan lain-lain itu ada di MOS tahun yang lalu-lalu gitu ya sebelumnya. Jadi 16 ini dalam arti mengkanter permasalahan-permasalahan itu. Nah tujuan spesifiknya kita bacakan dulu. Yang pertama menciptakan lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, nyaman, tentram, gitu ya. Kemudian fokus pada kegiatan yang edukatif, ya. Pengembangan karakter, pengelolaan tertib, program-program ekstrakurikuler, ekstra kegiatan kebangsaan dan lain-lain, gitu ya. Mencegah terjadinya kekerasan atau perpeloncoan dan lain-lain membangun hubungan positif antara siswa baru dengan lingkungan sekolah termasuk dengan guru dan siswa lain nah itu maka tujuan yang paling besar atau paling um, menghandle dari opsi A sampai E ini yang opsi D ini salah, ini salah, ini salah ini yang paling bagus gitu ya next ini karena tulisannya banyak maka saya buat yang kecil jadi teman-teman eh, mohon maaf ya kalau yang ini tidak terlalu terlihat ya Uh, seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan dua bilangan bulat positif. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah ini sudah sering kita apa, uh, bahas gitu teman-teman ya. Uh, kegiatan yang berpusat pada peserta didik itu yang pertama. ciri khas utamanya pertama peran guru sudah mulai sedikit. Jadi peran siswanya banyak. Nah bagaimana peran siswa banyak itu? Adanya kolaborasi. Presentasi, diskusi, gitu ya. Ya jadi yang kerja siswa-siswa siswa fokus guru ada eh, apa yang dilakukan guru adalah fasilitator, mediator, membimbing, gitu ya teman-teman ya, memberikan umpan balik dan lain-lain, gitu ya. Nah ini kira-kira yang eh, pengelolaan kelas atau strategi pembelajaran yang ber, berpusat pada peserta didik kira-kira yang mana dari A sampai E ini, jawaban lebih dari satu. Kita lihat opsi A. Guru menjelaskan cara menjumlahkan dua bilangan bulat positif, oke. Ini berarti masih guru ya. Tiap peserta didik diberi soal menghitung penjumlahan dua bilangan positif, masih guru juga. Setiap peserta didik benar menyelesaikan. Nah ini yang A ini bukan. Tidak ada kolaborasi, tidak ada presentasi, tidak ada diskusi gitu ya. Kolaborasi, diskusi, presentasi tidak ada. Yang B, guru membagi peserta didik menjadi lima kelompok, berarti kolaborasi ada menentukan operasi dua bilangan bulat. Setiap kelompok diminta untuk diskusi, oke, proses diskusi menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu presentasi, oke. Kemudian tugas guru adalah menanggap, memberikan penguatan. Ini good, yang B ini bagus sini Masuk semua gitu ya. Jadi yang B ini kita centang. Yang C guru memberikan latihan soal menghitung penjumlahan dua bilangan positif. Semua peserta didik mengerjakan latihan ini berarti tidak berfokus karena tidak ada kolaborasi, tidak ada diskusi, tidak ada presentasi. Ini ke guru memegang kendali yang C ini berarti bukan. Yang di guru meminta eh, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Oke, okay. diberikan LKPD kemudian nah, diskusi ada, oke, okay. di situ diskusi ada, kemudian presentasi ada, kemudian tugas gurunya menguatkan materi goods ya. Yang E guru meminta peserta didik bekerja secara individu menghitung penjumlahan dua bilangan positif. Setelah selesai diminta untuk berdiskusi secara berpasangan, berarti ada kolaborasi, ada diskusi di situ. Setelah selesai presentasi, oke, okay. kemudian guru memberikan penegasan ini juga bagus. Maka jawaban yang teman-teman harus centang adalah E. Oke, okay, bagi teman-teman yang menginginkan untuk mendapatkan file yang... Uh, ada fr-nya ya tentunya ini kita sudah memberikan pembahasan ebook uh, UKMBPG yang versi upgrade ya yang V2 guru tertentu ini nanti harganya Rp50.000 uh, silakan teman-teman cat ya bagi yang teman-teman yang membutuhkan gitu ya disclaimer nya adalah soal-soal uh, yang kita berikan ini kita bahas semampunya narasumber gitu ya teman-teman ya dan uh, skornya kalau kita ujikan ke tryout memang tidak terlalu maksimal ya. Jadi Tapi kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya. Sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu uh, stres gitu ya teman-teman ya. Menghadapi uh, UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap tune pertama uh, channel kita tercinta dari majanel. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.